ibadat haji kamu buat ni daripada aku. Sesungguhnya boleh jadi aku tak tahu. Boleh jadi aku tidak akan mengerja dah ibadat haji selepas daripada haji ni. Sebab Nabi yang buat haji tu buat sekali ya. Haji adalah suatu ikutan Nabi, sunnah Nabi SAW. Tidak ada sebarang bid'ah, syirik, khurafat di dalamnya. Nabi bersabda di dalam hal ibadat haji sebagai pesannya kepada umatnya. Hadis di dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam kitab Salah daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia katanya dia dengar Rasulullah SAW berkhutbah di dalam khutbah Hajjatul Wada', iaitunya ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Jadi Nabi riwayat katanya, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu, solatlah, mengerjakanlah, kerjakanlah solat lima waktu, puasalah bulan kamu iaitunya bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta benda kamu, taatlah kamu kepada ketua pemimpin kamu, nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Jadi bila tengok kepada hadis ni, tu imam pun sebut katanya maqasiduddin, iaitunya tujuan matlamat agama yang teragung ialah mendirikan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari raya Aidil Adha tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, saya kemukakan kepada kita rekasa daripada khutbah Hari Raya Aidil Adha di Makkah Al-Mukarramah kemarin, hari Rabu 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijrah di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam isi khutbah lebih kurang yang disebut oleh khatib ataupun Imam Sah Masjid Al-Haram, semoga Allah menerima ibadat haji bagi semua yang hadir ke Tanah Suci dengan mengerja amalan rukun Islam yang kelima, dengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini adalah hari mulia dan hari besar di dalam Islam. Para hujaj sudah mengerja ibadat haji di Mina, di Padang Arafah, patu melontar di Jamrah. Hari ini adalah hari raya yang mulia bagi sekalian muslimin sedunia. Semoga Allah menerima ibadat haji, kurban dan semua amalan soleh. Banyaklah berzikir, berdoa, membuat kebaikan di mana sahaja kita berada. Ibadat haji dan semua yang berkaitan dengannya adalah melambangkan tauhid dan akidah yang betul. Melalui niat dan talbiyah mentauhidkan Allah Ta'ala, bermula dari perbuatan Nabi Ibrahim AS sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi bersabda, hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia katanya, ra'aitun Nabi SAW yarmi ala rahilatih yawman nahr yaqulu lana khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli an la ahujja ba'da hajjati hadhih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya Nabi riwayat katanya, ni Jabir riwayat, Nabi melontar di atas kenderaan dia, boleh jadi unta ke. Nah, Nabi melontar masa di Jamrah, Nabi sebut kepada orang ramai, hendaklah kamu ambil contoh ibadat haji kamu buat ni daripada aku. Sesungguhnya boleh jadi aku tak tahu. Boleh jadi aku tidak akan mengerja dah ibadat haji selepas daripada haji ni. Sebab Nabi yang buat haji tu buat sekali ya.
Haji adalah suatu ikutan Nabi, sunnah Nabi SAW. Tidak ada sebarang bid'ah, syirik, khurafat di dalamnya. Nabi bersabda di leha ibadat haji sebagai pesannya kepada umatnya. Hadis di dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam Kitabus Salah daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia katanya dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam khutbah Hajjatul Wada', iaitu nya ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Jadi Nabi wayak katanya hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu. Solatlah, mengerjakanlah. Kerjakanlah solat 5 waktu. Puasalah bulan kamu, iaitu bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta benda kamu. Taatlah kamu kepada ketua pemimpin kamu, nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Jadi bila tengok kepada hadis ni, tu imam pun sebut katanya maqasiduddin, iaitu tujuan matlamat agama yang teragung ialah mendirikan solat. Sebab Nabi Ibrahim sebut rabbana liyuqimus solah, rabbana liyuqimus solah, wahai Tuhanku, hendaklah kamu bui anak cucu kepada aku, anak cucu yang mendirikan solat. Rukun Islam adalah rukun untuk peribadi dan masyarakat. Bukan untuk peribadi sore-sore dak, tapi rukun Islam ada kaitan dia dengan peribadi dan masyarakat. Kerana Allah memerintah supaya setiap orang Islam mengerja kebaikan kepada dirinya dan kepada masyarakat, serta hidup aman damai, baik akhlak dan elok muamalah di antara sesama manusia. Ibadat haji menunjukkan kesaksamaan dan ikatan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam di antara semua orang Islam sedunia. Walaupun berbeza dalam beberapa perkara, tetapi kita bersatu dalam kebanyakan perkara. Kerana kita bertuhai kepada Allah yang Maha Esa, berkiblat yang satu, beragama yang satu. Lepas tu banyak lagi yang sebut. Hak kita pasal satu belaka. Nah, dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihipung oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Nadrah, dia katanya haddathani man sami'a khutbah Rasulullah SAW fi wasati ayyamit tashriq faqal, ani Nabi sebut di dalam masa Nabi duduk di padang Arafah ataupun duduk di dalam ibadat haji, ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa aballagtu. Nabi sebut di sini, wahai manusia, sesungguhnya tidakkah Tuhan kamu satu, bapak kamu satu, tidak ada kelebihan orang Arab lebih daripada orang Ajam, dan orang Ajam lebih daripada orang Arab, dan tidak ada lebih orang kulit merah di atas kulit hitam, dan orang kulit hitam di atas kulit merah, kecuali dengan takwa saja. Dakkah aku sudah sapa? Ini ayat katanya Nabi sudah wayak belaka dah ajari dia kepada umat. Nah, sebahagian dari lambang kebaikan Islam ialah apa? Menjaga hak kemanusiaan. Setiap manusia condong. Ini adalah penting dari segala pencerobohan. Maknanya nak pergi lamat, nak pergi bunuh, nak pergi takir, berdeh, nak pergi buat zalim kepada orang itu, kepada orang ini. Memang Islam jaga semua sungguh. Ha, nyawa manusia dan pencerobohan. Ha, setiap seseorang. Memberi kemuliaan dan kehormatan kepada orang perempuan. Panjang hidup cerita, eh? Ha, orang perempuan. Kerana apa? Allah mengangkat kedudukan wanita sama dengan kedudukan lelaki. Sebab di zaman jahiliah dulu, orang perempuan ini dihina lebih pada menatai lagi. Tidak ada darajah dan tidak ada kedudukan orang perempuan di dalam masyarakat. Semuanya orang lelaki belaka. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengangkat kedudukan orang perempuan menjadi setara dengan orang lelaki. Hanya berbeza sikit sebanyak. Ada di dalam beberapa perkara yang tak sama di antara lelaki perempuan. Tu pun janganlah orang hak guna akal fikiran dia duk tengok katanya apa Islam tak adil, tak boleh sama dengan
lelaki. Nah, perempuan tak sama dengan lelaki. Ini adalah suatu hikmat yang sangat besar Allah Ta'ala angkat kedudukan darajat orang perempuan sama dengan lelaki dalam kebanyakan perkara. Hanya beberapa perkara saja yang tak sama. Itu adalah hikmat. Dalam ibadat haji adanya akhlak yang seseorang mesti jaga dan berhati-hati dari tergelincir. Tergelincir maknanya gelecoh. Dalam perkara yang tidak diingini. Seperti apa? Ini yang besar. Orang-orang buat haji. Jangan gupuh-gapuh. Tempat kita panggil bergaduh. Jangan hidup bergaduh. Tolak orang. Arik orang. Wak ke tu, wak ke ni. Ini tak boleh berlaku ni. Berbalah bantah dan bercakap perkara yang tidak sesuai. Maki, kata, huduh. Dan arum sia. Semua. Sebaliknya, Allah akan menerima ibadat hajinya dengan keampunan dosa. Siapa-siapa yang sabar, tekun, baik, tolong-nolong, dan khidmat. Seperti mana? Sabda Nabi SAW, hadis di dalam Sahih Al-Bukhari 1521, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillah, falam yarfuth, walam yafsuq, raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Nabi katanya, siapa-siapa yang mengerja ibadat haji kerana Allah, dia tak kecek, tak buat perkara yang fasik, tak buat perkara yang dosa, dan tidak melaku sebarang dosa, sama ada kecil ataupun besar. Dia kembali ke bumi dia, maknanya kembali kepada tanah, tempat dia lahir, klik ke rumah dia, adalah seperti hari yang ibunya melahirkannya. Cuci daripada dosa, supaya dengan beranak semula dia. Alhamdulillah. Haji bukan musim ibadat tahun ni. Kita pun tahu belakang katanya. Neng rapi itu, haji dia ada sekali ya. Tapi itu ini, dia nak, neng katanya, bukan jadi musim redukan. Tetapi memberi arti dan iktibar kepada para hujaj. Orang-orang yang mengerja ibadat haji dan orang Islam sedunia, seperti mana berkata khatib, iaitu apa? Ini saya nakal perkataan dia, maknanya ambil perkataan dia. Dia katanya, tarikhun imaniyun majid, adalah apa? Tarikh, sejarah keimanan yang sangat mulia. Taksilun litauhid, apa? Mengemaskan ataupun menguatkan lagi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasatun lil ittiba', sebagai sekolah untuk kita nak turut ajaran Nabi, sunnah Nabi, ajaran Allah dan sebagainya. Hamalatu dhidd al ghuluwi wal ibtida', supaya dengan satu kebuan untuk nak pergi menetap perkara-perkara yang melampaui dan perkara-perkara bid'ah. Tu dalam ibadat haji belaka tu. Sebab tu orang dan leksing dengan ibadat haji dia, ia akan berubah dalam hidup dia. Dia berasa katanya nak turut sunnah Nabi, ajaran Nabi. Dengan sebab apa? Dia dididik. Sejak daripada belum buat haji, sampai ke dia sudah buat haji, klik sampai di rumah. Dia akan tengok perubahan yang sangat besar dalam hidup dia. Kalau dia buat haji, klik mari, tak ada nampak berubah. Wallahualam lah. Kita tak ada nak sebut katanya haji dia tak pakai. Cerak lah haji dia kalau dia ada niat lillahi ta'ala. Allah Ta'ala terima lah. Tapi tak ada perubahan tu. Cik katanya, tak ada benar-benar ada rakyat saat ni. Dauratun khuluqiyah. Satu daurah, satu obrom. Bentuk pasang akhlak. Haa tu. Tu orang pergi buat haji. Beki akhlak, molek hidup dia. Nizamun tarbawiyun. Peraturan pasang terbiah. Hidup dia, wujadi orang ni mirabiyab, witnai, adokot katika marayat. Dalam hidup. Manhajun sulukiyun. Sebagai, apa? Pegangi sud. Laksud. Untuk nak beki cara hidup yang mulia. Lepas tu, mahfalun ma'arifi. Suatu, apa yang dia panggil? Satu haflah. Satu tempat. Untuk kita kenal mengenal, dapat orang-orang baru yang kita boleh kena, tepat yang kita tak biasa pergi, kita boleh pergi. Orang yang kita tak kena, boleh kena. Lepas tu, akhir sekali, muktamarun hadariyun. Sebagai apa? Muktamar. Samina yang sangat agung, yang menjadi suatu
araya tam yang sangat besar, perhimpun ni orang sedunia. Kalau bukan dengan sebab haji ni, hampir-hampir mustahil orang seluruh dunia nak pergi beripung di satu tempat. Ini perkataan yang Imam Al-Masjidil Haram sebut kemarin. Lepas tu bawa dalam khutbah yang kedua, dia sebut pula, Idul Adha ialah hari kurban dan mendekatkan hati dengan Allah. Hari murah hati dan bersih jiwa. Hari bersukaria. Hari sunnah Nabi SAW. Baginda semelih kurban sebagai contoh kepada umat. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5558, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia katanya, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadih." Anas riwayat katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban ni kibash, dua ekor yang gemuk yang bertanduk. Maka Nabi, Anas riwayat katanya, aku tengok Nabi letak kaki dia, letak di apa? Di muka kibah saat ni. Tak siwi gelepar. Maka Nabi, Bismillah, Allahu Akbar. Tu cara sembelih dah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim dah. Bismillah, Allahu Akbar. Semalah selalu dah. Lepas tu, orang duduk tambah selawat lagi ko, kena duduk pergi jerak, kena duduk niat kau tu, Wallahualam, hak tu nak duduk di kampung-kampung kita belakang tu, nak boleh semelih tu, kena selawat dulu, kena niat juru Nabi, mudah-mudah ya niat daripada hati dia dah, dia semelih dengan tangan dia sendiri. Semelih kambing, biri-biri dan kibas adalah untuk seorang. Adapun semelih lembu, kerba ni saya tambah dah, utar untuk 7 orang, maknanya 7 bahagian. Bermula dari selesai salatul Eid sampai waktu asar hari tasyrik, hari yang ke-13. Kalau dia kita nak kira pada hari ni lah, setengah-setengah hari kira kemarin lagi. Nah, mula daripada selepas semayang Eidil Adha. Kira masa dah, bukan kira dia orang dah. Maka dia boleh semelih. Kalau dia tak ada hari yang pertama, hari yang kedua. Tak ada hari yang kedua, hari yang ketiga. Sampai akhir hari tasyrik, iaitunya hari yang ke-13 bulan Zulhijjah, waktu asar. Lepas tu kita pun disunat juga dah hak ni untuk takbir. Takbir sejak daripada hari Arafah lagi. Nah, lepas pada semayang tiap-tiap waktu semayang sampai ke hari akhir 13 Zulhijjah, disunat bagi kita takbir setiap kali selepas solat. Menunjukkan bahawa ini adalah hari raya besar. Lepas tu hak kita nak takbir sendiri atas motor bila-bila jalan, hak tu duduk di kita sendiri. Nah, we hidup zikir kepada Allah, takbir, menunjukkan bahawa ini adalah hari besar. Maka berkorbanlah bagi orang yang berkuasa kurban dan niatlah baik-baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah semoga Allah menerimanya dan mentakdirkan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Itulah isi yang disampaikan di dalam Al-Masjidil Haram pagi kemarin dan ketika orang beripung dalam masjid semayah hari raya. Adapun orang-orang yang mengerja ibadat haji kemarin, dia keluar daripada Muzdalifah pergi ke Jamarah untuk melontar. Sebab tu bila kita tengokkan Taithot Sob, Masya Allah, ni nak menunjukkan bahawa kesatuan umat Islam sedunia adalah sedang mengerja ibadat haji. Lepas tu hari ni lagi ada lagi tak untuk mereka mengerja ibadat haji. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.